Hai semua, welcome back to Ratna SD bersama Ratna dan Bunda Rati. Di video kali ini kami akan berbagi resep jajanan tradisional berbahan dasar jagung. Coba tebak mau buat apa? Yaps, betul sekali. Kita akan olah jagung manis menjadi lebat jagung manis. Untuk tahu cara buatnya, yuk kita buat sama-sama. Berikut bahan yang kita butuhkan. Pertama-tama, siapkan wadah, pipil 3 buah jagung manis, buang bonggolnya. Kemudian, masukkan pipilan jagung manis ke dalam blender. Tambahkan 10 ml santan atau bisa gunakan air jika tidak ada. Setelah halus, masukkan ke dalam wadah. Jika kamu pengen masih ada tekstur jagungnya, kamu bisa blender tapi tidak sampai halus. Tambahkan 8 sendok makan gula pasir. ...200 gram kelapa muda parut, setengah sendok teh garam, 1 bungkus vanili bubuk, aduk hingga merata. Setelah tercampur merata, siapkan daun pisang secukupnya, ambil 1-2 sendok makan adonan jagung dan letakkan di atas daun pisang. Bungkus dan sematkan lidi untuk membungkusnya. Pastikan jangan sampai ada yang bocor ya. Lakukan langkah ini sampai adonan jagung manisnya habis. Tips untuk daun pisang, agar tekstur daun pisangnya tidak mudah sobek saat digunakan untuk membungkus, kamu bisa jemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari atau bisa uap-uapkan di atas rebusan air yang dimasak di dalam panci. Nah ini lepet jagung manisnya sudah terbungkus semua, siap untuk dikukus. Siapkan panci yang berisi air, nyalakan api kompor. Tutup panci yang sudah dialasi dengan kain serbet, tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, buka tutup panci. Letakkan bungkusan lepet jagung manis ke dalam panci. Tutup panci, kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, buka tutup panci, matikan api kompor, tunggu hingga uapnya hilang. Setelah uapnya hilang, kemudian angkat lepet jagung manis, kemudian biarkan dingin. Bagaimana? Mudah bukan membuatnya? Yuk cobain di rumah. Ini dia, lepet jagung manis siap disajikan.
Jika sudah dingin, lepet jagung manis akan mengeras seperti ini. Asli, rasanya enak, manis, legit, dan aroma rasa jagungnya bikin nagih banget. Kita buka yuk lepet jagung manisnya. Ini dia penampakan lepet jagung manis jika sudah dingin ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kamu punya. See you on the next video. Bye!